Burung udah pilihan. Iya. Pengnya nyampe ke belakang nih. Udah ngerewek. Iya. Jantan. Iya. Burung udah ngerewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sadarkan sahabat kita Nusantara, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Posisi kita sekarang berada di parkiran paling depan Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur. Oke. Hari ini kita Nusantara dapat panggilan lagi dari kios Mr. Kohar. Oke, kita masuk dari sini, tinggal lurus aja. Posisi kiosnya Pak Kohar, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar, daerah Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Kohar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Burung murah-murah. Lancar. Tapi konsumen pada datang. Iya. Masih ada yang kagian pada nengok-nengok ya beli. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Pokoknya di sini nggak harus beli kok. Misalnya ya nonton-nonton, kesan silaturahmi lah hitungannya. Iya. Ya. Nggak beli juga nggak apa-apa, yang penting silaturahmi. Ya, silaturahmi. Iya. Iya. Untuk stoknya hari ini gimana Pak Kohar? Stoknya hari ini pokoknya ambiar bener, intinya burung murah-murah kok. Oke. Okay. Iya. Info kirim-kirim Pak Kohar? Info kirim-kirim seperti biasa kok, pokoknya siap melayani. Ya. Khusus Jakarta COD. Jakarta Jabodetabek. Ya, khususnya Jabodetabek COD. Ya. Kalau luar Jawa, luar pulau ya pasti halo-halo dulu ke nomor Pak Kohar. Oke. Okay. Jadi calling-calling dulu. Iya. Jadi burung yang dikirim sesuai yang dipesan. Pastinya burung yang dikirim sesuai yang ditonton. Oh aku suka mas. Ya. Itu barangnya ya. Itu ya. Yang kita kirim. Okay, minimal siap. Burung no minus. Ya. Burung benar-benar sehat. Burung sehat no iya. Minus. Iya. Oke okay, siap. Kita lanjut pantau aja Pak Kohar. Iya silakan. Kita mulai yang omyokkan dulu. Iya. Kleci. Kleci. Iya. Kleci apa nih Pak Kohar? Kleci Dagun Karimun ya. Dagun Karimun. Iya, Karimun Jawa itu Jawa Tengah Jepara. Daerah Jepara sana. Iya. Ya. Satunya berapa nih Pak Kohar? Harganya 50.000, Pak. 50.000. Ya, ini juga alhamdulillah di pagi tadi ready. Oh, turun lagi. Ya, ini stok baru nih, Pak. Stok terbaru. Ya. Yang kemarin udah habis. Alhamdulillah habis. Ya. Parkir? Parkir lokal. Iya. Ini burung dewasa ya? Dewasa. Satu pasang berapa Pak Kohar? 120.000. 120.000. Iya. Apa nih? Kutut Bangkok, kutut lokal. Oh, berkutut lokal. Iya. Berapa deh? Yang udah rawatan lama 25.000. Rawatan 25.000. Burung bagus-bagus. Ya. Rendang kematian. Udah aman burungnya. Aman, burung udah lama. Ya. Puter albinonya. Puter albino. Iya. Mata merah. Mata merah. Satunya berapa Pak Kohar? Harganya cukup 50.000. 50.000. Berarti kalau satu pasang 100.000. Ya. Kalau yang warna satu lagi tuh? Itu puter ira. Oh, puter ira. Ya. Berapa itu? 50.000. Oh, sama 50.000. Kalau warna cerah, cerah ini yang indukan kok. Oh, ini indukan. Indukan, ini ya. Pasangan. Satu pasang? Iya. Satu pasang ini berapa Pak Kohar? Ini saya bandel murah kok, Rp900.000. 900.000 satu pasang? Iya. Kalau yang warna ini? Sama kok. Oh sama? Iya, tergantung warna. Iya. Di sini banyak sekali, contoh ya. Di sana juga ada. Ini sama, Rp900.000 satu pasang? Iya. Ini sama, kolak. Kalau yang ini berapa? Satu sama pasang. Kok. Oh sama, 900. Ya. Bawah juga sama? Iya, sama. Ini indukan semua? Indukan semua. Terus, lapit ini? Ya, ini yang Viola. Lapit Viola? Ya. Viola ini berapa? Ini bebas pilih. Yang begini harga 200.000 kok. 200.000an? Ya. Bebas pilih warna? Bebas pilih. Terus? Ini yang seperti Dosan 100 kok. Dosan 100.000an? Ya. Sampai sini kok. Oh ini lo, bit semua.
Nah, ini yang pasangan. Ini pasangan. Ya, warnanya juga menarik ini. Ya. Buat apiari, harganya 400.000. Ini 400.000 ya, satu pasang. Satu pasang ya. Ini juga ini. Bisa dipanggil lagi. Oh, ini. Ini berapa, Red? 400.000, Kak. 400.000 satu pasang. Ya, ini juga, Kak. Ini dua pasangan semua. Iya. Ini sama 400.000. 400.000, Kak. Jalan kebo nih, Pak Kohar. Gacoran, Pak. Ya, ini gacoran. Gacoran. Gacoran kita berapa, Pak Kohar? 80.000. Iya. Lanjut ke lapisnya ini, Pak Kohar. Iya. Biola. Ini biola. Iya. Satu pasang. Satu pasang. Berapa ada tuh, Pak Kohar? 200.000 rupiah. 400. Satunya 200, sepasangnya 400. 400.000, ya. Satu pasang. Iya. Kalau ini, Pak Kohar? Ya, ini pasangan juga, Kak. Ini pasangan? Ya. Warnanya ini juga unik nih, Kak. Lehernya, kalungnya kesempatan nih. Ya. Unir, kayak unir. Ini berapa ada satu pasang? 400, Kak. 400.000? Iya. Ini sama, satu pasang? Iya. Ini dewasa semua, Kak. Dewasa terus semua. Ini buat rame-rame, kalau enggak dilepas di hari-hari cocoknya, Kak. Ya. Pokoknya di sini khusus waktunya bermacam-macam, banyak sekali. Tinggal request warna, Kak. Ya. Ya, ini satu pasang berapa, Dek? 400 saja. 400. Ya, ini warnanya juga bagus, Kak. Wah, ini unik benar, Kak. Ya. Ini agak sulit dicari yang warna begini, Kak. Ya. Ya. Bagus, Kak. Ya. Ya, ini dewasa ya, Pak, Kak? Benar-benar dewasa, Kak. Dewasa. Ini jantan kalau betinanya. Oh, yang itu betina. Iya. Ini satu pasang berapa? 500, Kak, kalau yang begini, Kak. Ya, ini 500.000. Beda ya. Ya. Ini cuma ada sepasang, Kak. Cuma ada satu pasang. Ya. Ya, 500.000 satu pasang. Tekan, Kak. Full materi. Full materi. Full materi. Ya. Masih kaget kok ini. Kemudian gacoran. Dapat kiriman dari Jawa pagi tadi. Oh, dapat kiriman dari Jawa. Pokoknya intinya ketekan full materi. Ya. Ini enggak berapa coba, Kohar? Kalau yang begini saya banjol 700. 700.000. Ya. Kemudian gacoran jamin, makanya juga per total. Ya. Berkutut putih. Putih lurik, Kak. Putih lurik. Yang udah tua. Burung udah tua. Gacoran. Gacoran. Iya. Harganya berapa, Pak? Harganya cukup 250. 250. Ya, kita dapat tukar-tukaran, Kak. Oh, ini dapat tukaran. Jadi jangan khawatir enggak kalau enggak burungnya gacor. Ya. Enggak gacor, pulangin aja. Berarti bisa tukar tambah di sini, Pak. Di sini kalau masalah tukar tambah ya pasti bisa. Nah, yang penting barangnya dibawa. Oke. Okay. Jadi kalau di kios Mas Bular ini kita sesuaikan YouTube. Sesuai YouTube-nya, YouTube-nya Bapak Kicau Nusantara. Ya, harga sesuai YouTube. Sesuai YouTube. Ya, di kios, di YouTube harganya sama. Harus sama. Ya. Kalau umpama kurang juga boleh. Juga boleh. Ya, ini yang tukang nganter nih. Oke, siap. Masih di Sira. Kurir Jabodetabek. Iya, siap. Ya, Mas Yudi Sira. Nomor HP-nya 0858-58-62-3266. Ya. Bagi pengin kemudian. Pengiriman Ciodian, daerah Jabodetabek. Oke, siap. Ya, ada orderan siap meluncur. Siap. Siap. Oke. Okay. Terus kalau turun kau yang ini? Kalau ini kok memang mati dokor. Ekor lagi dorong. Ya, bagus juga, tapi harganya beda kok. Ini harganya beda. Cukup 500 aja. 500.000. Ya. Dalam turun gacoran. Iya, suara udah enak. Ya. Sayang ekornya dokor. Ya, kunci lagi dokor. Iya. Ini mantenan gunung. Ya, ini di sini juga khusus buat aviari juga ada. Ya, buat aviari. Ya, ini mantenan gunung perpasangan. Satu pasang. Ini ya. Betina. Ya, yang ini jantan. Jantan. Tapi dipastikan beli jantannya juga boleh, beli betinanya juga boleh. Ya. Burung sama kan pore coba, Kak? Pastinya kalau di sini kita ada pengarahan dikasih ulet sama puralus. Puralus sama ulat. Iya. Yang burung seperti ini tuh burung kuat kok, tapi yang penting puralus ulet nyanding. Ya. Kalau satu pasang berapa, Det? Satu pasangnya 350. 350. Ya, yang pasti betinanya 150, jantannya 200. Betina 150. Iya. Ya, kalau jantan 200.000. Iya, Mosambik.
Ya, di sini yang juga ready Mosambik. Ya. Yang udah rawatan. Mosambik jantan. Ya, imporan ini. Ya, burung rawatan. Rawatan. Pokoknya dijamin rajin. Burung enggak rajin. Ya, walaupun enggak gacor. Ya, harganya ya. Berapa coba? Harganya 550.000. 550.000. Iya. Mosambik jantan rajin. Ya. Pokoknya mau jantan rawatan. Ya. Burung masalan. Ya. Kapas tembak. Kapas tembak. Ya. Itu stoknya ada berapa ekor, Pak Kohar? Kita stoknya enggak banyak, stok cuma satu. Oh, cuma satu? Iya. Berapa ada itu, Pak Kohar? Ya, memang udah rajin. Burung enggak rajin? Harganya 500, Pak. 500 ribu? Iya. Lihat ke podang, Pak Kohar? Ya, itu podang Ori Bali, Pak. Ori Bali? Iya. Berapa ada tuh, Pak Kohar? Harganya 350.000. 350.000? Iya, makanya tok-tok sama pisang, Pak. Potong sama pisang. Ya. Terus mandarin. Mandarin jantannya kok makan pur. Jantan makan pur. Ya. Harganya Pak Kohar? Gimana kok? Berapa ada itu Pak Kohar? Harganya cukup 200.000 kok. 200.000. Ya. Ini sama ya Pak Kohar? Sama. Sama. Oh stoknya banyak tuh. Ya. Stok sayur mandarin. Ini stok sayur romo. Ya, kalau betul, Pak. Ya. Jantannya, Pak. Ini jantan. Ya. Jangka berapa, Pak Kohar? Harganya 300 real jantan, Pak. 300.000 real jantan. Ya. Udah makan pur itu, Pak Kohar? Makannya pur, Pak. Tapi supaya hidup dikasih ulat, Pak. Pur sama ulat. Ya. Ya. Lanjut di Moli. Ya. Ini sama di Moli tuh. Udah pada jinak-jinak, udah pur halus. Ya, walaupun kurang halus ditambahin ulat dikit-dikit. Harus kasih ulat ya, ya. Biar lebih bagus. Kasih kroto lebih bagus loh. Ya. Harganya berapa, Pak? 300, Pak. 300.000. Ya. Ini ada kowul. Nah, ini juga ekornya bisa ngangkat-ngangkat ini, Pak. Ya, bisa goyang-goyang tuh. Ya, ini udah rawatan burung dari trotol. Rawatan sampai sekarang pun belum begitu mengkilap semua. Ya, rawatan dari trotol. Masih trotolan. Ya. Harganya berapa nih, Pak Kohar? Harganya 300, Pak. 300.000. Iya. Berarti burung udah makan pur itu, Pak Kohar? Pastinya pur halus. Pur halus. Supaya stamina-nya kuat, kasih ulat, Pak. Kasih ulat. Tak biru betina. Betina. Ini kalau buat apiari. Ya. Yang nggak punya betinanya di Mas Kohar resi. Ya. Burung udah bunyi tuh. Memang udah rajin tapi betina. Udah rajin. Ya. Berapa deh Pak Kohar? 200.000. 200. Sama. Oke mandarin. Ya. Terus anis macan. Macannya. Anis macan. Udah makan pur. Rel jantan. Rel jantan. Burung udah rawatan. Burung ya. Udah jinak no minus. Mulus no minus ya. Harganya berapa, Pak? Harganya cukup 300.000. 300. Rembetannya sebenarnya rembatan Doraemon ya. Betina jantan ready. Jantan betina ready ya. Jangka berapa, Pak? Ini yang betinanya ini ya. Berapa? 150. Betina 150 ya. Ayo ini jantannya 200. Ini jantan 200 ya. Ini mantenan yang dokor-dokor ah. Yang jantannya 150. Jantan 150. Ya, betina bondol cukup 100. Betina bondolan 100. Ya. Terus. Ledekan. Ledekan kok udah jinak kok? Burung jinak. Ya. Oh ya jinak tuh. Ya. Oh, dan jinak burung ya. Udah rajin kok. Udah rajin. Ya, tapi tetap dikasih pur halus sama ulet kok. Ya. Ya, pokoknya kalau di sini ngomong terus terang. Jadi pembeli diarahin kok. Oke. Lanjutkan Sumatera. Iya, Ori Sumatera. Ya. Berapa deh itu, Pak Kohar? Harganya 300, kok. 300.000. Iya. Burung udah anteng. Udah jinak. Udah jinak, kok. Iya. Bersama Foxy Mandarin. Terus ya ini jenggot Sumatera. Sumatera. Jenggot Sumatera berapa deh, Pak Kohar? Jenggot Sumatera rawatan 250, Pak. Rawatan 250.000. Murai air. Murai airnya, Pak. Ya.
yang khusus buat apiari di sini pasangan ada pak? Pasangan ada? Ya, itu jantannya pak. Oh ini jantan, harganya berapa pak? Harganya 250 kok. 250 ribu? Ya, betinanya ini kok. Burung darajen? Ya. Kalau yang ini yang betina? Betinanya. Ya, betina berapa det? Harga 200 kok. Sama 200 ribu? Ya. Burung sama kantor pak? Kasih puralo sama buah kok. Puralo sama buah? Ini satu lagi, ledekan Sumatera. Ya, ini yang udah rawatan lama. Rawatan lama? Burung udah terkontrol diam. Oke okay. Ya, ngeriwik-ngeriwik lah kok. Udah ngeriwik? Ya. Harganya berapa tuh pak? 350 ribu. Ya, ini 350. Ya. Bisa ranting Jawa? Ya, ini yang udah rajin. Burung udah rajin? Burung udah rawatan. Ya. Burung benar-benar mulus. Oke okay. Ya, ini yang ori Jawanya kok. Ori Jawa, ya. Lebih besar kok. Ya, kondisi mulus-mulus. Ya. Nota berapa nih Pak Kar? Nota 350 kok. 350? Ya, burung udah rajin. Udah rajin? Ya, ya. Udah ranting Jawa. Ini jamin? Ya. Kondisi mulus. Burung rawatan awal dari trotol, burung udah nggak ngeliat-ngeliat kok. Rawatan dari trotol? Iya. Berapa duit itu Pak? 250 ribu Pak. 250? Iya. Galak Nias. Tuh, bodinya gede tuh. Galak Nias, bodi besar, burung ya. Jinak. Burung jinak? Ya, isian full. Full materi? Ya, full materi. Ya. Berapa deh itu bakar? Harganya cukup 350 ribu. 350? Cuman ada satu ya Pak Kar? Satu nih kok ya. Kalau burung seperti ini barangnya memang susah. Terus dimoli? Iya. Kondisi mulus? Pertamanya dokter kok. Ya, sekarang udah mulus? Iya. Udah pur total ya Pak Kar? Pur total. Berapa deh ini? Harganya 350 kok. 350? Iya. Gala Rio-Rio. Burung pur total pakar? Makanya topsong kok. Topsong. Berapa deh sih pakar? Harganya cukup 200 ribu rupiah. 200. Ini sama Tostero. SRDC pakar? SRDC nya Ori Bali Rail Jantan. Ori Bali Rail Jantan. Iya. Harganya? 250 kok. 250? Iya. Bawa sama? Sama kok. 250 ya. Oh stoknya banyak. Ya. Bondol mulus harganya sama? Pastinya kalau yang bondol-bondol 200 kok. Bondol 200? Ya, tapi burung rawatan. Rawatan? Burung udah kepantau jantan. Udah kepantau jantan? Ya. Ya. Kebilang mutiara Pak Kar? Ya. Satunya berapa Pak Kar? Harganya pasangnya 300. Satu pasang 300? Ya, satunya 150. Kalau per ekor 150 ribu. Gelatik batu? Ya. Ini bahan rawatan atau gimana Pak Kar? Ya, bahan rawatan. Bahan rawatan. Berapa deh itu Pak Kar? 100 ribu Pak. 100 ribuan? Ya. Udah pur total? Kasih ulat kok. Oh, kasih ulat? Ya. Ciri-ciri Sumatera? Ya. Ini ada gas, suara enak, rajin kok. Burung udah rajin? Rajin, jamin kok. Udah anteng juga tuh? Gimana kok? Burung udah anteng juga? Iya, udah anteng, gak kenal kok. Berapa deh nih Pak Kar? Harganya 300 ribu kok. 300 ribu? Iya. Dan kuning? Iya. Cina berapa nih Pak Kar? 250 udah bunyi kok. Burung udah bunyi? Iya. Harganya 150 ribu. Ya, makanannya gampang kok. Iya. Kasih geledek aja udah mantep. Kasih geledek? Iya. Langsung ngendor? Langsung mantep kok. Iya. Pentet matahari? Iya. Ini yang udah pur topcong.
Kur total. Ya, burung udah benar-benar mapan jinak. Burung jinak mapan, oke. Okay. Trail jantan ini yang khusus nyari penet matahari. Ya. Yang sekiranya yang udah enak kok. Burung udah enak. Ya. Kondisi mulus. Benar-benar mulus, burung ya. Juga nggak liar. Ya. Berapa ada nih Pak Bar? Yang begini 350. 350.000. Ya, warna juga beda kok. Ini udah rawatan kok. Udah mutasi ya, warnanya. Kaki udah deker kok. Oh, udah mapan ya. Ya. Kalau ini yang bahan? Ya. Pencet matahari. Ya, bahan kok. Tapi burung enggak jantan ada betina. Yang jantan mana? Jantannya ini kok. Ini jantan ya. Yang pojok. Burung udah bunyi Pak Kar? Rajin kok. Udah rajin. Makanya udah kurang total. Ya. Harganya berapa Pak Kar? Harganya cukup 250 kok. 250. Iya. Kalau betina berapa deh Pak Kar? Betinanya cukup 200 kok. 200.000. Beli gunting apa? Ya. Yang dari Jawa? Dari Jawa, suara enak, makan dapur halus total. Walaupun makan pur halus total, dianjurkan diselingin ulet kok. Kasih serangga? Ya. Berapa deh Pak Kar? Itu harganya 200.000 kok. 200.000. Ya. Berarti burung udah rawatan nih. Rawatan. Caranya di kerodong ya kak ya, cara ngerawatnya ya. Ya, di kerodong. Di kerodong setengah, depan dibuka, pulang terus dikasih ulet. Ya. Supaya apa? Supaya burung tenang, rajin. Ya. Terus pendet? Pendet maduranya. Ini pendet madura. Ya. Belangkon ya? Bener-bener belangkon kok. Oh iya tuh. Ya. Selapnya juga tebel kok. Selapnya tebel. Ya. Untuk kepala hitam. Ya. Hitamnya nyampe ke belakang nih kok. Ya. Berapa deh nih Pak? Harganya 250, burung bahan makan pur halus ulet. 250.000. Iya. Kalau yang ini? Pendet Jawa Timur Bondol. Ini Jatim Bondolan. Iya. Harganya berapa? 120. 120.000. Iya. Terus apa? Dari gedungnya Bu, dari Jawa. Kacer Bali. Ya. Burung mulus. Mulus, no minus. Khusus buat api hari ini kok. Iya. Berapa ini Pak Kar? Ada sepasang nih. Ada satu pasang. Ya, sepasangnya 500 kok. Satu pasang 500. Ya, pokoknya di sini menyediakan khusus api hari kok. Ya. Kacer Bali. Satu pasang. Kalau per ekor berarti 250. 250. Iya. Terus Cak Timur. Ya, Cak Timur yang udah bunyi dikit-dikit loh. Burung udah bunyi. Iya. Rel jantan. Ya. Burung cuma satu. Oke. Okay. Burung mulus, burung udah tenang, enggak liar. Udah tenang. Iya. Berapa deh itu Bakar? 350.000. 350. Iya. Awar-awar. Awar-awar. Ya. Suara juga enak ini kok. Suara udah tenang, okay. Makan udah pur halus. Ya. Harganya berapa nih Pak? 150.000. 150. Jawa, terima kasih kok. Dari Kuting Abul yang dari Jawa. Ya, Kenari kok. Kenari. Kenari jantan saya jual murah. Oke. Okay. Murah besar ya. Berapa deh coba kan? 100.000. 100.000. Ya, rel jantan. Rel jantan. Kalau enggak jantan jangan, cuma ya. 100.000. Oke. Okay. Kita dapat tuker-tuker. Ya. KTP mana tuh Pak? Kalimantan ya kok. Kalimantan. Barang juga enggak banyak. Ya. Yang penting kasih pur halus. Oke. Okay. Terusan dikasih ulet dikit-dikit. Bor sama ulat. Wah, bodi kok, bodinya kok. Ya. Mantep kok. Bodinya gede. Ya. Kok matanya belum kok. Ya. Nota berapa nih Pak Kar? Ini saya nota 300. 300.000. Memang kita kan nggak datang sendiri kok. Kita ya. milik teman-teman. Berarti... Tapi udah sutiran burung yang udah mantap. Burung udah pilihan. Ya. Ya. Intinya bahan kok ya? Ya bahan. Ya. Ya 300.000. Ori Kalimantan. Iya. Ini sama. Masuk ya. Kacer Kalimantan. Tuh. Tilang mas kok? Tilang mas? Ya. Mata merah. Ya mata merah. Harga 100.000. 100.000 Pak Kar. Ya 100.000 kok. Itu pelici kok ada satu tuh? Oh iya, itu kita dapat tukeran. Hah? Itu bustaninya harga 60. 60.000. Ngalas kok.
Beleci Bos Tommy perawatan. Gula putih. Ya. Putih gacoran Pak Kwar? Gacoran. Gacoran. Di harga berapa sih Pak Kwar? 650 aja, Pak. 650. Iya. Langsung shot kinarinya. Ya, ini kita dapat tukeran ya. Kinari AF saya jual murah. Oke. Okay. Ya. Ya. Jual murah langsung ya. Shot. Baru dari review langsung ya. Laku. Buat penglaris kok. Ya. Boxnya mantel, mantel. Udah rawatan, rawatan. Suaranya udah enak. Oke. Okay. Rel jantannya. Rel jantan. Kayak Kak Rawa. Kondisi mulus. Mulus. Nota berapa nih Pak Kwan? 350.000. Suara udah kayak Kak Rawa. 350. Iya. Anis merah Pak Kwar? Ya, anis merah blorok. Oh blorok, blorok. Ya, di mananya? Di atas parunya tumbuh putih. Oh di atas. Unik. Oh, ya. Oh ya di atas parunya. Ya. Harganya berapa nih Pak Kwar? Harganya ini 900 Pak. Soalnya rel jantan ngeriwik Pak. Rel jantan? Ya. Burung dari ngeriwik? Ya. Terus ada tampilnya? Ya. Tuh. Nah. Burung udah ada gerabak kok? Ya burung jinak. Ya jinak kok. Nah. Kor pamit dulu ya. Ya silakan kok. Ya makasih ya. Terima kasih juga kok. Ya, semoga lancar selalu. Amin. Dan sukses. Sukses selalu kok. Amin amin. Sehat selalu ya. Amin. Amin. Ya jalan dulu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Jawa Nusantara. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan tetap semangat.